semuanya, makasih. Selain bulan ini sih rencananya HPL naik, insya Allah. Itu mungkin normal apa cesar mungkin? Nggak tahu sih, nanti yang terbaik aja dari dokter. Yang penting HPL di sini. Makasih, karena kan emang kegiatan kan selalu ada YouTube, apa semua. Tapi kebanyakan di rumah, ini aku juga jarang keluar nih, keluar lagi. Karena kan diundang kan, jadi di kota juga, jadi nggak terlalu. Protokolnya juga bagus, jadi aku datang. Keluarin. Kan juga emang apa? Saya juga tahu semuanya pada protokolnya bagus, daripada banyak yang vaksin juga semuanya. Jadi ya udah untuk selamat. Karena emang benar-benar dari 3 bulan lebih yang nggak pernah ke mall, nggak pernah kemana-mana, jadi benar-benar kerjanya juga di rumah. Ya dari piano, karena kan kita laki-laki kan, jadi nggak ada persiapan khusus, semuanya dari kakaknya, jadi nggak ada yang disiapin. Paling kayak misalnya box-box yang harus dicuci-cuci gitu aja sih. Tapi kalau untuk beli-beli barang baru atau apapun itu nggak ada. Sudah mulai olahraga buat proses melahirkan, mungkin naik turun tangga kak apa gitu. Kiano sendiri mungkin menyambut adiknya nih, excited apa gitu kan? Udah diajarin, jadi Kiano tuh udah aku ajarin dari usia masih kecil ya, perutnya ada, aku bilang ini di dalam ada adiknya, cuma dia belum tahu karena kan perutnya belum tahu kelihatan. Nah pas udah mulai 7 bulan ke atas itu udah mulai gede gitu, udah tahu ini di dalam ada dedek nih, dedek. Jadi dia udah mulai aku ajarin, suruh kasih tahu kalau misalnya nanti Kiano udah besar jadi kakak, ada adiknya yang sayang ya, pokoknya kayak gitu-gitu sudah mulai diperkenalin. Lama nanti suami aku. Ada perubahan saat hamil yang sekarang sama Kiano? Sebelumnya nggak ada sih. Oh Kiano baru sebulan terakhir sih agak manja ya, jadi kayak apa-apa mama, jadi aku tuh mau ngapa-ngapain agak susah. Itu pas sebelumnya enggak sih. Baru sekarang mungkin di bawah sadarnya dia mungkin baru berasa kali ya, kalau kata orang sih, saya nggak percaya. Manjanya kayak gimana? Jadi apa-apa mama, jadi kalau misalnya apa, aku mau ngapain dia maunya sama mamanya, kan dia lagi belajar potty training, jadi kan masih nggak mau, maunya sama mamanya, jadi ya kayak gitu-gitu. Jadi kitanya jadi ruang geraknya agak susah, tapi nggak apa-apa lah, menikmati. Perihal nama itu apa? Dari pertama sama kami yang kedua ini, dari kabar ini. Oh, kabar ini sama-sama sih. Perhatiannya sama, semuanya sama, gak ada yang beda. Karena kan emang aku dari hamil pertama juga gak terlalu manja dan ini ya. Jadi semuanya sih normal aja. Cuman emang kehamilan yang kedua ini aku lebih capek. Karena kan Kiano lagi aktif banget ya. Lagi eksplor semuanya, jadi aku capek banget sih. Kemarin ketua ini foto bareng ya itu ya? Iya, foto bareng. Apa? Foto bareng? Foto bareng kemarin. Bumil-bumil. Oh iya, gitu. Idenya gigi, jadi pas waktu dia telepon, kita memang mau janjian bikin konten. Terus dia bilang, eh satu lagi dong, kita foto yuk rame-rame. Aku bilang, ya kapan? Karena kan HPL aku bulan Oktober. Jadi aku bilang, sebelum aku brojol akhirnya semuanya waktunya cocok di yang minggu lalu itu. Gitu. Ya udah sih, aku ganti video.